saya mau membuat makanan yang dingin dan segar, yaitu puding roti tawar. Untuk membuat puding roti tawar cukup gampang. Bahannya yaitu saya menggunakan 5 slice roti tawar. Ini udah saya buang pinggirnya. Kemudian ada 700 ml susu segar, 700 ml air matang, 2 bungkus nutrijell plain. Di sini ada 10 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka lebih manis, kalian bisa tambahkan sedikit garam. Ini ada 2 sendok makan whipped cream bubuk. Kalau kalian ada, kalian bisa pakai. Kalau kalian nggak ada whipped cream, bisa di skip, nggak apa-apa. Lalu untuk mempercantik warna, saya menggunakan warna. Ini pewarna makanan. Jadi, supaya nanti pudingnya lebih cantik. Oke, bahan-bahannya cukup itu. Pertama, kita potong-potong roti dan kita blender menggunakan air matang itu ya.